Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, I am Dad. Yuk tetap setia, tonton kumpulan video unik menarik ala Citizen Journalist. Dan temukan semua keragaman video baru hanya di channel ini. Oh iya, untuk menikmati video berikutnya, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, komentar positif, dan share ke semua kawan baik kamu di seluruh dunia. Terima kasih telah memilih channel ini sebagai tontonan favorit kamu di YouTube. Salam konten positif dan selamat menyaksikan. Karena anak muda sekarang itu liar mas di jalan, daripada liar mendingan main musik tongtong, akan membawakan hikmah juga itu mas. Ini baru pertama kali main di sini atau gimana? Kalau yang musik ini baru pertama kalinya mas, tapi kalau musik-musik tongtong yang lain sudah banyak diundang, karena di Madura ini mayoritasnya musik tongtong itu banyak. Itu sangat terbantu nggak sih, terhibur nggak dengan adanya kayak gini? Oh ya terhibur mas, karena di sini masyarakat kan orang itu mas, orang awam itu, orang jauh dari kota. Ya memang bulan puasa saya sering undang, dan rutin 4 tahun terakhir saya memang undang buat rame-rame saja. Sekalian ada aktivitas lah untuk komunitas mereka. Itu kenapa sih kok undang mereka selain buat hiburan gitu? Karena memang saya suka ciri khas tongtong seperti ini. Itu kenapa kok suka musik tongtong? Ya satu karena memang Madura kan identik pak, identik dengan tongtong,
dan mereka ini saya lihat muda semua. Setidaknya saya bisa mengkreasikan mereka dengan karya mereka-mereka ini. Ya, anu Mas, apa saya tidak pengen tradisi Madura ini dari musik kentung ini tidak pengen kehilangan, Mas. Jadi terus dilestarikan gitu. Iya, ya? Oke. Selama bulan Ramadan itu ya, ngapain aja kegiatannya? Ya, anak-anak latihan tetap malam, Mas. Terus jagain sahur, keliling kampung gitu, Mas. Begitu. Itu biasanya keliling dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1, jam 2:30 pulang. Balik, Mas. Gitu. Ini untuk yang malam ini itu kegiatan apa nih namanya? Ini apa? Latihan dulu, Mas. Sekaligus diundang sama pemilik rumah.